Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit mengulik lagu Ungu yang berjudul Kekasih Gelapku. Jangan lupa subscribe, lagu ini sama tekan tombol lonceng ya. Sangat berjaya di masanya ya. Jadi saya ingin mengulik lagunya juga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulik chord dan lead utamanya ya. Jadi untuk chordnya kita akan bahas chordnya dulu, baru nanti lead utamanya. Oke, kita lanjut. Untuk stem gitar standar, tidak ada yang saya rubah di sini. Aman. Tidak pakai capo juga, kita nggak pakai capo. Jadi kita langsung ke chordnya. Untuk chord dia langsung masuk song ya. Ku mencintaimu. Gak dari A, Do sama dengan A. Ku mencintaimu lebih dari. Ke D langsung. Apapun. Habis itu ke E. Meskipun tiada saudara. Oke. Ku mencintaimu. F Chris minor. Ke dalam hatiku. B minor ya. Meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Oke, untuk song dia langsung rap ya di A, habis itu di D, habis itu di E, habis itu di A lagi. Jadi kalau saya maininnya dia ada kayak jembatan dari A ke G Chris ya, tapi saya pakainya A on G Chris ya. Jadi tetap di kayak misalnya gini. Time na 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 na. Habis itu dia kayak na 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 na. Baru dia jembatannya ke A on G Chris, langsung bassnya ke G Chris ya di sini ya. Jadi begitu, A nya tetap di sini. Baru dia ke F Chris minor. Na 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 na. Baru B minor. Na 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 na. Kekasih ada versi ahahahanya itu ya. Jadi ada di D. Di D lagi. F Chris minor. Baru dia ke E abis itu. Di situ ya chordnya ya. Udah masuk situ. Dia langsung ke song awal ya. Na 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 na. Ke A. Na 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 na. Oh dia sama ref. Na 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 na. Dia kan ada di bagian itunya ya sebelum ref. Baru masuk ke ref di awal tadi. Mencintaimu lebih dari apapun. Na na na. Refnya sama abis itu balik lagi dia balik lagi. Jadi saya baru sadar ternyata chordnya itu sama dengan rap dan song ya. Song pertamanya. Oke, kita lanjut aja ke bagian
Dan melodi utama ya. Jadi dia mainnya. Dia sebenarnya pakai apa itu namanya? Pakai kaca itu atau pakai besi ya, tapi kita enggak pakai itu ya. Saya enggak punya. Jadi kita pakai melodinya aja, melodi biasa. Nah, saya main dari kita potong seperti biasa, kita potong beberapa part supaya lebih jelas ya. Oke, kita lanjut. Itu part pertama. Saya main dari senar 2 ya, senar 2 fret 14 ya. Sini. Jelas enggak ya? Kita deketin. Di sini. Lanjut. Gitu. Ini dari senar 1 fret 12. Senar 2 nih. Dari fret 14 ya, senar 2. Lanjut ya. Senar 3. Fret 9. Baru senar 2-nya fret 9 dibending. Oke, di situ. Tolong dia pertama ya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Itu saya mainnya dari lanjut ya. Senar 1 fret 14. Pelan-pelan. Fret 15. Sorry, fret 17 senar 1. 17, 18, 19, fret 19. Di sini. Terakhir ya. Ini fret 21. Kita ulang ya dari pertama cara mainnya ya. Artinya selesai di fret 19. Senar 1. Ku mencinta, baru dia naik oktav ke B. Cintaimu lebih dari ya. Kemana lagi habis tuh ke apa pun ke E. Baru ku sebut na 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 na. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku. Meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Oke, di situ saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.